Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Tidaklah manusia yang hidup dalam kehidupan dunia ini, melainkan mereka akan melewati beberapa fase. Empat fase yang akan dilewati. Yaitu dua kematian dan dua kehidupan. Dua kali mati, dua hidup, dua kali hidup. Kalau diurut, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Hidup, mati, atau mati, hidup, mati, hidup, atau hidup, hidup, mati, mati, atau hidup, hidup, mati, mati? Yang mana kira-kira? Hah? Mati hidup, mati hidup. Yang lain? Eh? Kan bebas. Silakan berpendapat. Nanti mana di antara pendapat itu yang mungkin benar? Sudah satu, hidup mati, mati hidup, mati hidup. Yang lain? Hah? Mati hidup, podo. Hah? Mana yang benar Bapak Ibu? Sing diki. Nah, kebalikannya kan? Boleh orang berpendapat seperti itu ya. Yang lain? Hah? Divariasi hidup mati, mati hidup gitu. Tidak ada, ada. Iki siji maneh iki. Wong kita bicara mati sama hidup kok. Tidak ada, ada. Gimana maksudnya? Ya. Nah, empat fase ini urut-urutannya adalah buka surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 28. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Apa kata Allah Jalla wa'ala? Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Hidup, kemudian kamu dimatikan. Mati, dan dihidupkannya kembali. Hidup, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Mana yang benar? Hah? Mati, hidup, mati, hidup. Itu yang benar sesuai dengan Al-Quran. Nah, kita ini sedang apa sekarang ini? Mati atau hidup? Hah? Hidup. Hidup keberapa? Hidup yang pertama, kedua berarti pian tahu mah, tahu urip pian.
Kita hidup yang pertama. Fase yang keberapa? Fase yang kedua. Berarti fase pertama sebelum itu apa? Mati. Ketiadaan kita di muka bumi ini itu adalah kematian. Seandainya bertemu spermatozoa dan ovum menjadi zigot ada di dalam rahim ibu kita, janin, itu tetap dianggap mati sebelum ditiupkan ruh. Kapan ditiupkan ruh itu? Usia berapa hari? Berapa hari? 90 hari. Berapa Pak? 120 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka Sahih Muslim nomor 2272 bab tentang takdir. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Arba'ina yawman, 40 hari sebagai nutfah. Kemudian dia menjadi alaqah. Segumpal darah selama 40 hari. 40 hari kedua menjadi alaqah, segumpal darah. Ketiga, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Segumpal daging yaitu mudghah selama 40 hari. 40 berapa hari? 120 hari. Berapa bulan? 3 apa 4? 4 apa 3? 4 bulan. Apa yang terjadi setelah itu? Summa yursalu ilaihil malak, yaitu kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Iya. Kemudian diutuslah malaikat meniupkan ruh. Fayanfuhu fihi ar-ruh. Diperintahkan oleh Allah malaikat itu meniupkan ruh. Kemudian wayuktabu arba'an. Kemudian ditetapkan, ditulis 4 perkara. Apa saja? Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. 1. Yaitu mengenai rizkinya. Rizkuhu. 2. Ajalnya. 3. Amalnya. Wa'amalu. Amal perbuatannya. Bahkan. Dan celaka atau bahagia. Yang keempat. Yakni sa'idun am saqiyun. Celaka atau bahagia. Ternyata sudah ditulis. Ajalnya. Di mana dia mati. Kapan dia mati. Sudah ditetapkan oleh Allah. Rizkinya. Sudah ditulis oleh Allah. Inilah ketetapan takdir al-umri. Karena takdir itu ada azali. Yaitu ditetapkan sejak di lauhul mahfud. Ada yang sifatnya al-umri. Setiap janin berusia 4 bulan. Ada takdir itu sanawi. Yaitu bersifat tahunan. Dan itulah terjadi saat malam Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar bukan hanya artinya malam kemuliaan. Tapi malam takdir. Karena Allah merinci takdir yang ada di lauhul mahfud. Diambil, diletakkan dalam beberapa kitab tentang 4 perkara tadi itu. Dan segala kejadian selama berapa? 1 tahun. Dari Lailatul Qadar yang satu ke Lailatul Qadar berikutnya. Maka yang terjadi sekarang itu sudah ditetapkan rinciannya ketika Lailatul Qadar Ramadan kemarin. Ikhwat al-iman, a'izzakumullah. Maka lahirlah janin itu. Berarti dia hidup dalam rahim ibu berapa efektif? Umumnya berapa bayi dalam kandungan itu? 9 bulan. Nah, efektif hidupnya berapa bulan? 5 bulan kurang lebih. Karena 4 bulan belum ada ruhnya. Dan ini termasuk bagian dari kehidupan dunia. Karena dunia itu dimensi waktu. Bumi itu dimensi ruang. Rahim itu dimensi ruang. Tapi dimensi waktunya adalah dunia. Kenapa? Karena ibunya berada dalam kehidupan dunia. Dia berada di dalam rahim janin itu. Rahim itu milik ibunya. Dan ibunya berada dalam kehidupan dunia. Jadi dimensi waktunya waktu dunia. Dimensi ruangnya adalah alam rahim. Lama atau tidak 5 bulan itu? Lama atau tidak?
5 bulan. Hah? Sangat singkat hidup dalam rahim. Maka lahirlah dia pindah dimensi. Dimensi apa? Dimensi ruang. Ruangnya mana? Bumi. Waktunya masih tetap. Apa? Waktu dunia. Nah, ini kadang lebih lama. Lebih lama dari yang di rahim. Adam berapa tahun? 1000 tahun. Mau nyalakan kipas angin. Kipas angin. Nanti saya masuk angin. Enggak usah. Enggak usah. Ya. Adam berapa? 1000. Masalahnya beliau tidak dilahirkan, tapi apa? Diciptakan oleh Allah, dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Tapi ada yang umurnya panjang dilahirkan, siapa? Nuh. 950 tahun. Itu orang-orang dulu. Bagaimana dengan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hidupnya di bumi berapa, Pak? Halo. Berapa? Gak wani nyebut. Wedi kedaden temenan. Hah? Berapa tahun, Pak? 70. Dil? 70 temenan. Kurang titik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka Tirmizi 2331. Cuman kita ini kadang pengennya umurnya panjang. Tapi Allah sudah membatasi umat akhir zaman ini enggak panjang. Silakan. Dari Abu Hurairah, ia berkata. Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Al-umru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu antara 60 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Tengah-tengahnya berapa antara 60 70? 65. Nabi kita sendiri berapa? Hah? 63. Abu Bakar As-Siddiq berapa? 63. Khadijah berapa? 65. Antara 60-70. Mangkane sing saiki umure swida nek dikai plafon dukur berarti sampai piro? Kurang berang tahun. 10 tahun. Ono sing swida saiki. Halo, 60 tahun ada? 60, Pak. 61. Iya, Pak. Kurang 9 tahun. Kalau menurut Nabi kurang berapa tahun? 2 tahun. Kurang 2 tahun. Ya kan, tambah ndek. Ya. Tapi enggak mesti yang namanya usia. Kadang yang muda bisa jadi dia berangkat duluan. Betul enggak? Betul. Yang tua dimenteni enggak budal-budal. Itulah misteri usia. Tapi yang jelas Nabi sudah memberikan patokan baina sittin wa sab'in. Maka jangan kita ini pengen punya usia panjang. 100 tahun, 200, 90 ya wis gak iso mlaku apa 100, 200 melungker wae. Gak iso nang ndi-ndi. Tapi ada enggak orang yang pengen punya usia sampai panjang seperti itu? Ada enggak? Sampai berapa tahun? Sampai berapa tahun? Bukan 100. 1000. Buka Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanan. Apa kata Allah Jalla wa'ala? 96 ayatnya insyaallah. Apa kata Allah? Dan sungguh kamu akan mendapati mereka. Mereka siapa? Manusia yang paling loba kepada kehidupan dunia. Paling tomak dalam kehidupan dunia yaitu orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Iya, bahkan lebih tomak, lebih loba, lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Masing-masing di antara mereka, apa kata Allah? Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Yu'ammaru alfasana. Pengen dikasih usia 1000 tahun. Satu saya melungker, pemenek saya? Sewu. Tadi apa? Mengani ojo pengen usianya panjang-panjang. Kayak Yahudi. Pengen 1000 tahun hidupnya.
Kenapa? Kita ini umat akhir zaman, Pak. Tubuh kita ini diciptakan proporsional sesuai dengan usianya. Adam usianya 1000, pantas. Kenapa? Tubuhnya besar, tinggi. Berapa meter? 27. Terus ngukur deh. Ya. Berapa tinggi Adam? Buka Muslim 24-25. Nanti kalau kita masuk surga, nah, Allah jadikan kita ini tinggi seperti Adam. Bentuknya pun bahkan sama seperti Adam. Rupanya, tingginya seperti bapak moyang kita. Lanjut, sudah ketemu? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Rombongan yang mula-mula masuk surga bercahaya-cahaya bagikan bulan purnama. Kloter pertama, bagikan bulan purnama wajahnya. Kloter kedua, rombongan sesudah itu lebih cemerlang dari bintang-bintang kemerlapan. Namanya bintang kadang bersinar, kadang mati. Namanya kelap-kelip bintang. Terus lanjut. Mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas dan keringat mereka kasturi. Pedupaan mereka kayu gaharu yang harum. Istri mereka bidadari. Istri mereka bidadari minimal dua. Terus akhlak mereka sama. Kalau seandainya punya lebih dari dua, tapi akhlaknya sama. Nek nang dunyo istri ni ake siji ngalor ngidul ulon ngeta. Kalau di sana hatinya satu, ya dua, tiga. Bentuk mereka seperti nenek moyang mereka. Surahu, ya kasuri Adam. Bentuk mereka seperti bentuk Adam. Rupanya nanti kembali kepada Adam. Ganteng nggak Adam itu? Ganteng nggak? Ganteng mana sama Nabi Yusuf? Nabi Adam. Nabi Adam itu paling ganteng. Kenapa? Karena manusia pertama. Orang menciptakan produk pertama itu mesti the best gak? Masterpiece. Paling ganteng Adam itu. Kalau Yusuf kan diterangkan dalam hadis Isra' Mi'raj, jamiluhu nisfud dunia, gantengnya separuh dunia. Kalau Adam, wongkol. 100%. Cuman masalahnya gak terkenal. Kenapa? Gak ono saingane. Nah Yusuf kan wis akeh wong, akeh saingane. Nanti kita ini kalau masuk surga wajahnya seperti bapak kita, yang perempuan seperti Hawa. Berapa tingginya? Tingginya 60 hasta. Oh. Nah. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Yaitu tuluhu situna dhira'an. Tingginya Adam itu 60 hasta. Satu hasta setengah meter. 60 berarti berapa? 30 meter. Dukur enggak? Dukur. Iki paling betisi sama ini. Ya. Tinggi 30 meter. Makanya usianya panjang. Sekarang berapa tinggi orang itu? Rata-rata maksimal. Hah? Tinggi orang sekarang itu loh, berapa meter? 170 kan Indonesia. Ojok delok Indonesia tok barat iki. Deloken dukur-dukur enggak? Rata-rata piro lah? 2 meter. Ya kan? Kasih rata-rata 2 meter. Dari 30 jadi 2 meter, berapa persennya ini? Kalau 30, 10%-nya berapa? 3 meter, 10%. Kalau 2 meter, kira-kira berapa persennya? Hah? 6 meter. Maaf, 6% kok 6 meter. 6% atau 7%? Tingginya, tinggal 6% atau 7%. Sekarang usia Adam 1000, jadikan 6%-nya atau 7%-nya berapa? 60, 70, proporsional kan? Tinggi kita 2 meter, rata-rata maksimal, usia kita antara 60-70, proporsional. Makanya ojo kepingin duwe umur dawa. Kenapa? Karena fisik kita ini gak ngaputi. Gak proporsional. Kita ini didesain oleh Allah, umat akhir zaman, cili-cili, karena usianya pendek-pendek. Oleh karena itu,
Karena sudah jelas antara 60-70, berarti sudah bisa disetting enggak kematian kita itu enggak? Kalau seandainya dikasih usia plafon paling tinggi 70, kita sekarang 60, berarti siap-siapnya berapa tahun? Berapa? 10 tahun. Bisa siap-siap. Kenapa orang dalam urusan dunia pandai dalam membuat program? Perusahaan punya program jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang. Dia ekspansi ke sana, ke sini. Kenapa? Karena dia punya planning. Kenapa dalam urusan akhirat, dalam urusan yakni kematian, orang enggak merencanakan? Sebetulnya kematian itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Dipersiapkan mulai sekarang. Apalagi datangnya enggak pernah permisi. Dia datang tiba-tiba. Seandainya kita dikasih plafon atas 70, kita bisa rencana mulai sekarang. Berapa usia? 50. Seandainya Allah ngasih 70, berarti 20 tahun. Selama 20 tahun itu dipersiapkan. Tapi rata-rata orang ketika ditanya, 50 tahun ditanya, "Cak, sampean siap enggak mati?" "Oh, dorong rek, sinom." Rata-rata begitu. 60 ditanya, "Pak, sampun siap jenengan meninggal dunia?" "Durung rek. Seake sing arep dilakoni iki. Wis tuwa, 65 ditakoki, "Mbah, sampean pun siap, Mbah?" "Durung rek. Aku durung siap aku." "Nesok sampean dhewe dhisik sing budal." Semua orang ketika ditanya tidak akan siap. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, "Kun fid dunya gharibun." Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing, "au abiru sabilin," atau orang yang melakukan perjalanan, "wa udda nafsaka min ahlil kubur," dan persiapkan dirimu menjadi calon penghuni kubur. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita dianjurkan mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian kita. Maka kematian itu pasti datang, sekalipun manusia lari daripadanya. Dan itulah tabiat manusia. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat ke-8, "Qul innal mautalladhi tafirruna minhu فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ." Apa kata Allah Jalla wa'ala, surah Al-Jumu'ah, surah 62, kalau enggak salah ayat 8 ini. Silakan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, "Innal mautal ladzi tafirruna minhu," sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, "fa innahu mulaqikum," sesungguhnya dia akan pasti mendatangi kalian dan tidak akan pernah ingkar janji malakul maut mendatangi kita. Dan kalau sudah datang, dia datang tepat waktu, tidak akan bisa ditunda. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-A'raf, yakni surat ke-7 ayat 34, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Fa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apa kata Allah? Surat Al-A'raf 7 ayat 34. Silakan. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Tidak dapat diundur walaupun satu saat, satu detik. Jangankan diundur, dimajukan saja enggak bisa. Mungkin ada orang sudah enggak kuat hidup di muka bumi ini, pengennya segera mati, pengen dimajukan, enggak bisa. Apalagi diundur. Malakul maut datang tepat waktunya.
Dan kalau sudah datang, tidak ada orang yang mampu menghalanginya. Apapun upaya manusia, tidak akan pernah bisa menghalangi malakul maut. Sekalipun dengan berbagai macam cara. Mulai dengan cara dia berada di tempat yang terisolasi, tertutup. Sehingga jangankan manusia, hewan, semut aja gak bisa masuk. Tapi tidak ada halangan bagi malakul maut. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah, yakni An-Nisa surat keempat ayat 78, Allah Jalla Jalalu berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadan. An-Nisa 4 ayat 78. Sudah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sekalipun kau berada di dalam bunker, di dalam tempat yang kokoh, benteng yang kokoh, yang kuat, tidak bisa ditembus oleh apapun. Tapi tidak ada halangan bagi malakul maut untuk mendatangi seseorang. Dia datang tepat pada waktunya. Dan gak akan keliru. Karena kadang cerita-cerita ya di kalangan orang-orang yang mempermainkan malakul maut ya, karena keliru. Ketika diambil nyawanya, mari ngono digowo kocar kacir. Balik maneh sehingga orang hidup semua. Enggak pernah ada yang seperti itu. Mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah. Dan mereka bekerja dengan teliti. Tidak pernah membantah perintah Allah. Dan apa yang diperintahkan Allah dikerjakan. Malakul maut pasti akan datang menjumpai kita. Dimanapun kita berada. Kapanpun. Maka kematian yang baik itu adalah kematian yang diharapkan. Itulah kematian yang husnul khotimah. Maka malaikat itu akan datang menemuinya. Bahkan dia mengabarkan kebaikan kepada orang yang mau mati itu. Kata Allah Jalla wa'ala, buka Fussilat surah 41 ayat 30. Siapkan tafsir Ibnu Katsirnya. Surah 41 ayat 30. Langsung ke tafsir. Allah Jalla Jalalu berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan roh kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yeah. Kata Allah dalam ayat ini, innal ladhina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia teguhkan pendiriannya. Apa yang dimaksud dengan Rabbunallah, thumma istaqamu? Dia ucapkan Rabb kami adalah Allah dan dia teguh pendirian, istiqamah dalam ucapannya tersebut. Apa kata Ibnu Katsir? Silakan. Yakni mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah. Al-ikhlasu fil amal, yaitu orang-orang yang ikhlas di dalam amalnya. Apa ikhlas itu? Al-munafi lisyirki war riya, menjauhi kesyirikan dan riya dalam beramal. Yang kedua, yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa'mal li ta'atillah, dan beramal karena taat kepada Allah Jalla wa'ala. Atas apa? Bima syara'a lahum, atas apa yang telah disyariatkan kepada mereka. Mereka tidak akan mengamalkan amalan yang tidak disyariatkan,
yang tidak dituntunkan. Maka orang yang mengatakan Rabbunallah, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, orang ini menjauhi syirik dan menjauhi bid'ah. Itulah makna Rabbunallah dan thummastaqom. Maka orang ini akan diberikan nikmat husnul khotimah. Jangan mimpi orang yang berbuat syirik dan mengamalkan bid'ah matinya husnul khotimah. Jangan mimpi. Apa janji Allah Jalla wa'ala? Tatanazzalu alaihimul malaika. Langsung ke kalimat, maka para malaikat akan turun. Silakan. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid As-Sa'di Zaid ibn As-Suddi, bukan As-Sa'di. As-Suddi, ya. Kalau As-Sa'di itu orang sekarang, itu Mujahid itu tabi'in. Mujahid As-Suddi Zaid bin Al-Aslam, terus. Dan anaknya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya. Iya, itulah ucapan malaikat di saat menjelang kematiannya. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan turun kepadanya. Saya tanya, malaikat itu jamak apa mufrad atau tunggal? Hah? Iya, mufradnya apa? Malak. Kalau dua, malakani. Kalau tiga, malaika. Berarti yang datang saat kematian itu berapa jumlahnya? Halo? Lebih dari dua. Berarti dari tiga ke atas. Makanya disebutkan dalam ayat ini, tatanazzalu alaihimul malaika. Maka para malaikat, sebetulnya para malak. Malaikat sendiri sudah jamak, maka gak perlu pakai para. Cuman karena apa? Terserap dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, malaikat itu seakan-akan tunggal. Padahal itu sudah jamak. Para malaikat berarti pemborosan kata. Yang jelas apa? Yang turun ketika kematian itu bukan hanya malakul maut. Paling tidak ada tiga malaikat. Berarti satu malakul maut. Yang kedua, yaitu malaikat yang membawa ruhnya ke atas langit. Yang membawa ruh ke atas langit itu adalah dua malaikat. Setelah dicabut ruhnya oleh malakul maut, diserahkan kepada dua malaikat ini. Buka Muslim, nomor 2448. Judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Iya, dua orang malaikat membawa ruh itu naik ke langit. Yang bertugas mencabut malakul maut. Tugasnya cuma nyabut aja. Setelah dicabut, diserahkan ke dua malaikat ini. Dibawa kemana? Lanjut. Kata Hamam. Hamad. Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Heboh di langit. Melalui langit pertama, langit kedua. Di langit-langit itu banyak penghuninya, para malaikat. Bahkan para malaikat itu bersolawat kepada ruh ini. Apa kata malaikat? Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Apa artinya? Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Bukan hanya ruhnya yang diberikan solawat atau selamat atau keberkahan oleh Allah, tapi tubuhnya pun yang berada di bumi pun mendapatkan solawat atau imbas dari doa itu. Kemudian kemana dia dibawa? Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman. Apa firmannya? Bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Ada kalanya ruh itu ditempatkan di Sidratul Muntaha. Itulah ruhnya orang-orang mukmin. Dan ini adalah dimensi apa? Ruang. Dimensi waktunya berpindah dari kehidupan dunia ke dalam kehidupan barzakh. Dan barzakh ini transisi dimensi waktu antara dunia dan akhirat. Dunia dimensi waktu, akhirat dimensi waktu. Barzakh dimensi waktu, transisi. Adapun dimensi ruangnya, ruh itu bisa ditempatkan di langit. Seperti ruhnya para nabi. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj bertemu di langit pertama.
dengan Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Isa dan Yahya bin Zakaria. Langit ketiga, ada Yusuf. Langit keempat, Nabi Idris. Langit kelima, Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Musa. Langit keenam, ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini ruhnya para nabi yang berada di langit. Jasadnya di mana? Di mana jasadnya? Di bumi. Nabi bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kulal jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasadnya para nabi. Berarti para nabi yang dikubur di bumi semua jasadnya utuh. Karena Allah haramkan atas bumi memakan jasad-jasad mereka. Sementara nabi banyak enggak jumlahnya? Berapa jumlah para nabi? Ngacung, ngacung. Sing iso jawab ngacung. 124.000 nabi, 100 Pak, tak disihi hadiahi. Timbangane engko kesuwen ya kan, engko. Ya, ini bener tak hadiah iki dikaitno ta iki? Bener ya? Pek keliru iki gayaku kabeh, pek aku keliru ngono lho. Ya, bener berarti ya kan? Siap-siap kon, nek dikai pertanyaan, wis gak usah engko, engko wis kebengen sak bededeg. Baik. Ya. Jadi ikhwatal iman aizakumullah dibawa ke langit. Ada kalanya di atas langit ketujuh apa? Sidratul muntaha. Ada ruh yang ditempatkan di situ. Ruhnya siapa? Yang jelas orang mukmin. Bisa jadi nabi-nabi yang lain ada di situ. Rasul-rasul yang lain ada di tempat itu, Sidratul Muntaha. Tempat yang indah, yang kata Nabi ketika beliau melihat di Sidratul Muntaha ada pohon sidr. Sidr, namanya sidrah. Sidratul Muntaha berarti apa? Pohon batas akhir. Makanya Sidratul Muntaha itu adalah batas akhir bagi yang di bawah dan batas akhir bagi yang di atas. Itulah Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi melihat betapa indahnya Sidratul Muntaha. Kalau ruh itu berada di Sidratul Muntaha, pengen balik lagi enggak dia ke bumi? Pengen balik lagi enggak ke alam dunia? Tidak. Apa kata Nabi? Bawalah dia di mana? Diulang. Bawalah dia di Sidratul Air. Bawalah dia, kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha. Sampai kapan? Dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Biarkan di sana hingga hari kiamat. Kalau ruh sudah ada di Sidratul Muntaha, pengen balik nang suko apa enggak? Halo? Laupo. Makanya enggak ada ruh balik itu. Kalau sudah di sana, ya di sana. Apalagi dia dapat nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka langit itu dimensi ruang. Sekarang sudah ada langit itu. Sampai 1 sampai 7. Sidratul Muntaha dimensi ruang. Lebih tinggi lagi di atas Sidratul Muntaha adalah apa? Surga. Itu pun ruang. Sudah ada ruang itu. Allah sudah ciptakan surga. Ada enggak ruh yang ditempatkan di sana? Ada enggak ruh yang ditempatkan di sana? Itulah ruhnya para syuhada. Ruh itu ditempatkan dalam perut burung hijau. Yang burung hijau itu tiap pagi terbang keliling surga, memakan buah-buah surga. Di sore hari dia balik hinggap di pelita-pelita di bawah arsy Allah. Itulah makna firman Allah Jalla wa'ala. Buka Al-Baqarah, siapkan tafsirnya. Surat kedua ayat 154. Kata Allah Jalla wa'ala, وَلَنْ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang kubur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Iya. Silakan baca tafsirnya. Ada riwayat di situ menerangkan tentang bagaimana mereka mendapatkan nikmat. Dia bisa berjalan-jalan di surga, tapi enggak punya casing karena jasadnya di bumi.
Tapi ruhnya dipinjami dulu dengan casing. Apa casingnya? Burung-burung yang berwarna hijau yang hidup di surga. Silakan. Melalui ayat ini, Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, yaitu bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hingga di lentera-lentera yang bergantung di bawah ars. Kemudian Rabbu menjenguk mereka. Dalam sekali jengukannya, dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan? Sedangkan engkau telah memberikan segala sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun di antara makhlukmu. Itulah keutamaan orang yang mati syahid. Ruhnya sudah berada di surga. Dan Allah memberikan kesempatan dia meminta satu permintaan. Lanjut. Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka. Manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya. Ketika mereka sudah tidak bisa menolak apa yang diminta oleh Allah, agar dia meminta satu permintaan, maka dia satu yang dia minta. Apa kata para syuhada? Akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami akan berperang lagi di jalanmu hingga kami gugur lagi karena membela engkau. Kenapa? Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu, yang tiada tara kenikmatannya. Tapi apa kata Allah Jalla wa'ala? Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Tidak ada kedudukan yang tinggi di kalangan orang yang mati kecuali para syuhada. Mereka mendapatkan rizki nikmat dari Allah. Tapi ketika dia minta balik lagi ke bumi dalam kehidupan dunia untuk berjihad, dikasih kesempatan enggak? Dikasih kesempatan enggak? Apalagi orang-orang di bawah mereka. Oleh karena tidak ada ruh balik lagi ke bumi, enggak ada. Lah apa mau enteni malam Jumat itu? Malam Jumat iki mbahmu mule. Gawe noko. Loh, poro sampean. Karena kadang ada di kalangan kita ini meyakini bahwa ruh itu pulang setiap malam Jumat nili ibu tuwe. Ini keyakinan-keyakinan batil yang harus dibersihkan. Siapapun dia, orang yang paling mulia sekalipun, gak akan pernah balik ke bumi atau dalam kehidupan dunia ini. Dia berada di mana? Dia berada di dimensi ruang apa? Surga. Berada di dimensi waktu apa? Belum, akhirat itu setelah kiamat. Ini belum kiamat. Waktu apa? Halo? Dunia, akhirat. Akhirat belum kan? Tandanya kalau kiamat. Sekarang dia dimensi waktu apa? Barzakh. Apa makna barzakh? Dinding batas yang gak bisa ditembus. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, surat 23, ayat ke-100. Kata Allah Jalla wa'ala, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Apa kata Allah? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya, itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Iya, di hadapan mereka terdapat barzakh, dinding batas. Sampai di mana dia dibangkitkan kelak di padang mahsyar. Jadi yang di barzakh ini tidak akan bisa balik ke dunia dan tidak bisa segera untuk ke akhirat. Makanya namanya apa? Barzakh itu dimensi waktu. Ibarat dia di apa? Di blok dia. Enggak bisa kemana-mana. Tapi box ini bisa diletakkan di dimensi ruang-ruang tertentu. Ada kalanya ditempatkan di langit, itulah ruhnya para nabi. Ada kalanya ditempatkan di Sidratul Muntaha, itulah ruhnya orang-orang mukmin. Ada kalanya ditempatkan di surga, itulah ruhnya para syuhada. Langit, Sidratul Muntaha, jannah, itu semua dimensi ruang.
maka orang yang husnul khatimah, mereka adalah orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan tiga kalimat. Kembali ke tafsir surah Fussilat 41 ayat 30. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, alla takhafu, jangan kau takut. Wa la tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kau dengan surga, surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Apa maksudnya tiga kalimat itu? Silakan. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid, As-Suddi, Zaid ibnu Aslam, dan Amir mengatakan bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjalani kematiannya, para malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. La takhaf. Apa maksudnya? Bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Itulah kehidupan akhirat yang akan dihadapi. Makna kalimat la takhaf, jangan takut, yaitu jangan takut terhadap apa yang ada di depan, yang akan dihadapi. Apa yang akan dihadapi oleh setiap orang yang berada di alam barzah? Pertama, yaumul ba'ath, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diperhitungkan amalnya. Yaumul mizan, hari ketika ditimbang baik dan buruknya. Yaumul haud, hari telaga. Rasul menunggu di telaga beliau agar umatnya menikmati airnya. Yaumus sirat, hari ketika meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan. Al jannah awin nar, surga atau neraka. Itulah makna kalimat la takhaf, yang akan dihadapi. Yang kedua, dan janganlah kamu merasa sedih. La tahzan, jangan kau sedih. Maksudnya terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. Apa yang ada di belakang yang mereka tinggalkan, yaitu kehidupan dunia. Jangan kau sedih terhadap apa yang telah kau tinggalkan dalam kehidupan dunia. Berupa apa? Seperti urusan anak. Anak. Keluarga. Keluarga, maksudnya istri. Bahkan tiga. Harta benda yang kau tinggalkan. Bahkan dan utang. Utang piutang, ya. Apa kata malaikat mengatakan kepada orang itu? Karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Jangan khawatir, aku akan menggantikan hal itu untukmu. Nek wong mati husnul khotimah, matinya baik. Kalau dia meninggalkan hutang dan dia niat mau bayar, diselesaikan oleh Allah hutang piutangnya. Makanya orang Islam itu gak perlu asuransi. Sampai bingung ngarep ngomong apa ya. Ini kocok sukdol disi, aku ngomong asu, mikir. Makanya wong itu gak perlu asu. Kalau dia mati, di cover dengan asuransi. Gak perlu, siapkan husnul khotimah. Kalau kita mati, punya hutang, diselesaikan oleh malaikat. Banyak cara Allah itu menyelesaikan. Mungkin ada temannya datang, nah, bapakmu itu koncoku dia. Aku tahu utang jasa nang dhek. Iya, Pak, gak salah, Pak, luwe utang dhek 1 miliar. Iya ta? Iya. Yo wis kuwatir tak tutup utange. Itu cara Allah untuk menutup hutang-hutangnya. Dia hadirkan temannya atau kita sebagai anaknya mampu membayarnya. Atau bahkan yang ketiga, apa? Yang diutangi mengikhlaskan. Ya Allah, aku nek ndelok Abu Jundiku sakno uripe, utange akeh, wis tak ikhlasno. Mungkin enggak itu terjadi? Mungkin Allah gerakkan, Allah lembutkan hatinya sehingga dia ikhlaskan hutangnya. Makanya orang husnul khotimah itu enak. Allah bisa datangkan siapapun, baik malaikat ataupun nabi. Kalau dulu, sekarang enggak ada nabi. Atau mungkin orang-orang soleh, bisa jadi. Contoh, antum baca surah Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Khidir bersama Nabi Musa membangun rumah yang ambruk. Ya kan? Ternyata itu adalah rumah dua orang anak yatim yang bapak ibunya orang soleh. Karena bapak ibunya orang soleh, anak yatim yang masih kecil-kecil, Allah kirim Nabi Khidir untuk membangun apa? Membangun rumahnya supaya harta yang berada di tempat itu, di bawah rumah itu yang dipendam, selamat.
tidak diambil oleh orang. Itu cara Allah memelihara. Kenapa? Karena bapak ibunya dulu orang soleh. Makanya kalau orang soleh enggak khawatir, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan pernah takut dan bersedih hati sekalipun dia meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Makanya ibu-ibu kalau mendahului suaminya, ibu-ibu enggak usah khawatir. Kenapa? Bapak-bapak ini ada yang ngeramut. Lho kok guyu sampean? Apa maksudnya? Hah? Anake. Sopo sing ngeramut? Temen lah. Kalau sampean mendahului istrinya masih hidup, jangan khawatir, istrinya ada yang ngeramut. Siapa? Anak. Nek sampean gak kira. Ya telung dino wis ngelirik, bahkan ngubur budale lirak-lirik. Ya laki seperti itu karena enggak ada masa iddah, ya kan? Dan enggak ada menopause. Bisa sampai tua dia boleh menikah setelah kematian istrinya. Tapi bagi perempuan enggak gampang dia nikah lagi. Itulah wanita. Tapi yang terpenting di sini, seandainya istri kita mungkin menikah lagi, yang penting kita matinya husnul khotimah. Pasti akan diganti oleh Allah dengan apa? Hah? Bidadari. Tapi gak enak wis tahu kenal wong wedok nang dunyo. Pengen ini kumpul mana, iya kan? Sampai Abu Hudzaifah bin Al-Yaman pesan, wahai istriku, jika aku mati, jangan kau menikah lagi. Kalau kau pengen berkumpul aku di surga, bertemu aku di surga, jangan kau menikah lagi. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, seseorang itu akan bersama suami yang terakhir. Lah nek ditinggal mati bojone sing lanang, rabi maneh, engko padha mlebu surgae kabeh, dia akan bersama suami yang terakhir. Dia enggak akan bersama suami yang sebelumnya, yang terakhir. Makane sampe nang bojomu. Ya kan? Tapi terserah de'e. Be'e. De'e urip sambat mbek sampean bisa jadi nikah maneh ya. Ya tergantung sampean ya opo, ya kan? Tapi nek sampean dadi wong apik ya kan bisa dikenang selamanya dan dia tidak akan bisa mungkin menikah lagi. Kenapa? Menganggap angel golek kan ganti ini. Ikhwatul iman aizakumullah. Jadi kalimat la takhaf la tahzan jelas. Bahkan yang ketiga wa absyiru bil jannah. Apa makna dari kalimat bergembiralah kau dengan surga? Apa katanya? Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yaitu para malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka akan lenyapnya semua keburukan dan akan memperoleh semua kebaikan. Iya, makanya orang yang meninggal itu dia dibebaskan oleh Allah dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dunia. Hingar-bingarnya dunia. Dia dipelihara oleh Allah dari kesibukan-kesibukan dunia. Sehingga orang yang meninggal dunia itu dia istirahat total. Istirahat total. Bahkan dia bisa mendapatkan kenikmatan. Maka tidak ada pilihan orang yang berada di dalam kuburnya melainkan hanya nikmat dan azab. Cuman itu, enggak ada yang lain. Maka bagi mereka orang yang beriman akan mendapatkan nikmat. Dan bagi mereka yang tidak beriman, dia akan mendapatkan azab. Cuman dibagi menjadi tiga kelompok besar orang itu nanti kalau sudah masuk ke alam kuburnya. Pertama, mukmin. Kedua, kafir. Ketiga, munafik. Cuman tiga ini, enggak ada yang lain. Yang dapat nikmat adalah mukmin. Yang dapat azab yaitu kafir dan munafik. Nabi SAW memerintahkan kita agar selalu menjaga diri kita ini dari azab kubur. Karena pilihannya cuma itu. Kalau enggak nikmat, azab. Maka kita diperintah berlindung dari azab kubur. Nabi SAW berpesan kepada kita agar kita berlindung dari azab kubur setiap saat. Sebelum kita ucapkan salam, setelah kita bertasyahud, berlindunglah kepada empat perkara. Kata Nabi, buka Muslim nomor 545.
Ya, silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari empat macam perkara. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Kemudian beliau membaca. Apa kalimat yang dibaca oleh Nabi? Allahumma inni a'udzubika min azabin Azabi jahannam, wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam. Dua. Wa min azabil qabri, dari siksa kubur. Yang ketiga. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah ujian munculnya keburukan dajjal. Maka di nomor dua, berlindung dari azab kubur. Ini menandakan bahwa azab kubur itu ada. Dan hadis-hadis tentang ini bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Maka setiap orang yang memasuki alam barzah atau alam kuburnya, pasti dia akan diuji oleh Allah melalui dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Ditanya tentang tiga perkara. Tiga perkara inilah yang akan ditanyakan di dalam kuburnya. Siapapun dia, kafir, munafik, mukmin, laki, perempuan, semua akan ditanya. Dalam beberapa riwayat tentang nikmat dan adab kubur, pertama di antaranya riwayat Al-Bara bin Azib, yang kedua yaitu riwayat Abu Hurairah, yang ketiga riwayat Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk menjaga diri dari adab kubur. Buka Abu Dawud nomor 4753 dari Al-Bara bin Azib. Ya. Silakan. Dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam, tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Ista'idhu billahi, kata Nabi, mintalah kalian perlindungan kepada Allah. Min azabil qabr, dari azab kubur. Hal itu diucapkan berapa kali? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Kemudian? Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman. Yang terdengar adalah suara sandal atau trompa. Suara yang lain terdengar atau tidak? Suara yang lain terdengar atau tidak? Suara HP orang yang mengiring jenazah terdengar nggak? Enggak. Dalilnya cuma trompa, sandal. Kenapa? Karena dia menempel ke bumi. Makanya nggak perlu dikasih bocoran. Ketika nanti ditanya oleh malakul maut, ditanya malaikat Munkar Nakir. Tapi kadang ada yang masih ngasih bocoran. Mayit siro bakal ditemoni luru malaikat siji jenengi Munkar lan Nakir. Siro bakal ditakoi man rob buka sopo pangeranmu, mongko jawaban Allahu Rabbi, pangeranku Allah. Dikasih bocoran. Ya, ada enggak yang seperti itu? Kok jawabannya bareng? Enggak akan bisa mendengar ya. Kemudian ia akan ditanya, siapa robmu? Man rob buka. Apa agamamu? Wama dinuk. Dan siapakah nabimu? Wama nabiyuk. Waman nabiyuk, siapa nabimu? Ini 3 pertanyaan standar tentang Allah, tentang agama, tentang nabi. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukannya. Iya, datanglah berapa malaikat? 2 malaikat. Siapa dia? Munkar dan Nakir. Udah kenal atau belum? Belum. Sudah kenal? Pengen kenal enggak? Hah? Pengen kenal? Buka Tirmizi
1071. Tirmizi 1071. Nomor 1071. Silakan. Dari Abu Hurairah, ia berkata. Nah, ini riwayat Abu Hurairah di dalam Sahih At-Tirmidzi. Kalau tadi riwayat Bara' bin Azib dalam Abu Dawud. Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau SAW? Apabila mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Nah, aswadani, azraqani, malakani. Aswadani, azraqani, dua malaikat yang warnanya hitam kebiruan. Jadi warnanya apa? Iya, jadi kalau ada makhluk warnanya hitam kebiru-biruan, berarti itu siapa nanti ketika di alam kubur? Malakul mungkar dan nakir. Wis kenal berarti kan? Dadi kene ditemoni mungkar nggih. Nah, silakan. Sopon dhisik nek wani. Udah kenal kan? Ya, ini contohnya. Nanti kita kasih ciri-ciri yang lain. Baik, lanjut. Apa yang diucapkan olehnya? Tirmizi. Iya. Salah satunya bernama Munkar dan yang kedua Nakir. Terus. Kedua malaikat itu berkata, apa katanya? Apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Iya. Nabi Muhammad. Apa jawabnya? Mayit menjawab seperti sebelum ia mati. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Dia adalah hamba dan utusan Allah. Lantas dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa katanya? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadai selain Allah. Dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Nah, berarti dia sudah tahu ini. Sebetulnya pertanyaan itu adalah ujian. Aku tahu kau berkata seperti itu. Karena tahu yang dihadapi adalah orang mukmin. Maka apa yang terjadi? Kemudian diluaskanlah kuburannya. Diluaskannya berapa? Lebar dan panjangnya 70 hasta. Lebarnya, panjangnya sama, yaitu 70 hasta. 70 hasta berapa meter? Halo? 35 meter. Baik, itu di Tirmizi. Lihat di Abu Dawud. Balik ke Abu Dawud. Berapa meter diluaskan? Ya. Man Rabbuka. Dari situ. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Ini riwayat Bara' bin Azib. Terus? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam, agamaku Islam. Terus? Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itha fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Orang mukmin akan menjawab? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentang dia? Ia menjawab, aku membaca kitabullah. Qara'tu kitaballah. Aku mengimaninya. Wa amantu bi wa usaddiquhu, aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Maka apa yang terjadi setelah itu? Inilah makna firman Allah SWT. Allah SWT memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian ada suara dari langit. Fayunadi munadin minas sama, dari langit terdengar suara. Apa itu? Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi, maka benarlah apa yang diucapkan hambaku. Kalau dia ucapkan hambaku, berarti suara siapa itu? Hah? Kemudian apa suara itu mengatakan? Berilah ia hamparan permadani dari surga. Afrishu minal jannah. Lanjut. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah.
berilah ia pakaian dari surga. Ilbasu minal jannah, beri pakaian dia dari surga. Maka didatangkan apa kepadanya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saat itu didatangkan untuknya uangnya surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Iya, wa ifsah lahu qabrahu madda basari. Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kalau tadi di Tirmizi riwayat Abu Hurairah berapa? 70 hasta. Kalau di sini sejauh mata memandang, bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Justru itu menunjukkan limit, ada grade tingkatannya. Minimal 70 hasta luasnya. Maksimal sejauh mata memandang. Sekarang pertanyaannya, sejauh mata memandang berapa meter? Halo? Durung tahu ngukur. Yus meni ukuran. Sejauh mata memandang. Itulah nikmat kubur. Kemudian, kembali ke Tirmizi. Diluaskan kuburnya, yakni sab'una dhira'an, 70 hasta. Serta diterangi cahaya. Wa yunawwiru binurin, diterangi dengan cahaya. Ini menandakan di alam kubur itu apa? Gelap. Kemudian? Lalu diucapkan kepadanya. Apa kata malaikat kepadanya? Tidurlah. Nam, tidurlah. Tidurlah. Di kongkon apa, Pak? Tidur. Tidur, kongkon turu. Saya tanya, tidur itu apa, Pak? Istirahat. Biasanya orang istirahat itu karena apa? Capek. Berarti kita orang mukmin itu hidup di dunia capek enggak? Orang itu capek ibadah enggak? Halo? Capek ibadah itu. Kalau ada yang jawab enggak capek, itu imannya yang berbicara. Tapi sebetulnya fisiknya capek. Enak-enak turu. As-salatu khairum minan naum. Ditangin. Bangun enggak, Pak? Padahal kayak turu sik jam piro. Mau enggak mau bangun, sholat subuh. Zuhur enak-enak nyambut gawe, diceluk sholat. Gak suwe asar, mari asar gak suwe maghrib. Gak mandek-mandek. Itu baru sholat, belum puasa, belum Ramadan, belum puasa sunnah, belum haji, belum umroh, belum baca Quran, belum berbakti kepada orang tua. Hidup di dunia ini capek enggak, Pak? Makanya ketika dia berada di alam barzah, istirahat total. Disuruh apa malaikat? Tidur. Tapi jenengi menungso nek wis oleh nikmat pengen gak turu. Apa kata mayit itu? Mayit itu berkata, aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan kepada keadaanku kepadanya. Arji ila ahli wa ukhbiruhum. Aku pengen balik kepada keluargaku. Ingin mengabarkan kepada mereka bagaimana keadaanku di sini. Itu keinginan dia. Pertanyaannya, diberi gak kesempatan itu oleh malaikat? Allah beri kesempatan balik gak dia? Apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah. Nam, tidurlah. Seperti apa? Seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan, kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya. Kanaumatil arush. Seperti tidurnya pengantin, katanya. Gimana tidurnya pengantin itu, Pak? Wis lali. Lali. Pulang ono maneh. Iki sing durung rabi yo mikir yo apa rek turune. Awas konel. Hah? Kandane ono pengantin anyar iku turu apa enggak? Hah? Tidur enggak? Ya awalnya enggak tidur, tapi setelah tidur pules enggak? Tidurnya pengantin itu terasa lama atau terasa cepat? Hah? Terasa cepat. Lu Mas kok wis isuk, Mas? Terasa cepat. Kenapa? Nikmat tidurnya. Orang kalau tidur nikmat itu terasa cepat. Enggak lama. Lihat Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ditidurkan berapa tahun? Hah? 300 tahun ditambah 9 tahun. Ketika Allah bangunkan keduanya atau mereka saling berdialog, tidaklah kita tidur di tempat ini melainkan satu hari atau setengah hari. Padahal wis 300 tahun dipikir sedino. Kenapa? Tidurnya nikmat. Makanya orang di alam kubur ketika dia dapat nikmat disuruh tidur, itu terasa cepat.
Moro-moro dibangunkan, kata Nabi di situ, dan tidaklah mereka dibangunkan kecuali oleh orang-orang yang dicintainya. Siapa yang dicintai? Allah. Makanya Allah nanti yang akan membangunkan. Bagaimana? Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Maka bangkitlah dia dari kuburnya. Makanya ketika dia bangkit, sopo rek sing nangeni aku iki rek enak-enak turu. Qalu man ba'athana mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Orang-orang yang berada di dalam kubur mengatakan, "Man ba'athana?" Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Mim marqadina hadza. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah janji Allah yang Maha Pemurah. Wa shadaqal mursalun, dan benarlah apa yang diucapkan para rasul. Surat apa itu? Ngacung. Yasin. Rene, tak kaya hadiah. Mangkane ngacung. Kabeh sok jawab, tapi nek gak gelem ngacung gak oleh. Barakallahu fiik. Iya kan? Makanya jangan takut mengacungkan diri. Salah lo gak popo. Sing penting ngacung dhisik, ngacung flat. Ayo jawaban, Mbo Ustaz. Ya, berarti lainnya dikasih kesempatan. Jane durung mari ku pertanyaane. Yasin ayat piro? Kak, wis. Wis bener kok Yasin. Sing penting sampean apa? Gak turu gitu lho. Begitu ditakok, Yasin, iya kan? Timbangane mbek Yasin ya. Ikhwatul iman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dia akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala nanti di hari kiamat. Oleh karena itu minimal nikmat kubur itu minimal apa? Tidur. Minimal itu. Kalau enggak tidur, jalan seperti ruhnya para syuhada. Enak mana? Tidur apa melaku-melaku? Hah? Melaku-melaku nang surga. Itulah nikmatnya para syuhada. Itulah nikmat kubur. Dan itulah yang kita harapkan untuk mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Makanya persiapkan untuk meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Engko kebengen. Iya, awakmu omahmu cedhek. Aku Surabaya teko omah jam 12 bengi. Ya kan? Mungkin ini cukup bagi kita. Insyaallah kalau memang suatu saat ada waktu, kita akan lanjutkan lagi. Baru nikmat azabe durung kan? Engko azab engko, maksudnya bahasan azab itu azab engko. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Saya beri waktu kesempatan untuk tanya jawab. Oh, ini pertanyaan. Baik, tanya dulu nanti baru ana ngasih pertanyaan. Silakan. Nggih, monggo Pak Mahmud. Yang dimaksud kematian yang baik yang diharapkan itu maksudnya di mana? Iya. Kematian yang baik adalah kematian yang diharapkan. Maksudnya bagaimana? Iya, kematian yang baik itu berarti kematian yang husnul khatimah. Kematian yang husnul khatimah. Husnun artinya baik. Khotimah artinya penutupan. Kalau bahasa kita happy ending, ya. Jadi akhirnya itu menyenangkan, akhirnya itu enak. Nah, bagaimana orang yang mati husnul khotimah? Pertama, dia mati dalam membawa iman dan Islam. Kata Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita agar mati membawa Islam dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah agar kita husnul khatimah, mati membawa Islam. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Iya, mati membawa Islam. Secara spesifik bagaimana mati membawa Islam?
yaitu dengan membawa dua kalimat syahadat. Syukur-syukur apabila dia mampu mengucapkan kalimat itu. Orang yang matinya mampu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, insyaallah dia matinya husnul khotimah. Dalam sebuah riwayat, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi gampang enggak atau susah mengucapkan kalimat itu di akhir hidup kita? Susah. Enggak gampang. Walaupun tidak dikatakan susah, semua tergantung track record hidupnya. Enggak ada jaminan mereka yang tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali, 100 ribu kali, enggak ada jaminan dia mati mengucapkan itu. Sementara perbuatannya syirik, dikira la ilaha illallah tapi ngingu jimat. Mati ini la ilaha illallah enggak? Enggak mungkin. Sik ngingu keris kalau munyeng, sik duwe rompi onto kusumo, sik nyimpen pring petuk, mani gajah, bulu perindu, enggak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala karena masih terindikasi melakukan syirik. Enggak ada jaminan sekalipun dia tiap hari mengucapkan itu. Makanya pelajari makna la ilaha illallah supaya jangan sampai ta'arud, kontradiksi antara ucapan dan perilaku kita sehari-hari. Ucapannya la ilaha illallah, perbuatannya syirik, kan kontradiksi. Makanya pelajari makna la ilaha illallah dan pelajari apa itu syarat-syarat la ilaha illallah. Semua sepakat miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Tapi ingat, kunci itu harus ada giginya, dan gigi-gigi kunci itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Pelajari itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang mati husnul khatimah yaitu kelihatan dari tanda-tanda fisiknya. Apa? Berkeringat pada dahinya. Buka Tirmidzi 982. Batu ekri keringetan. Bisa direkayasa enggak? Halo? Enggak bisa, karena itu karunia dari Allah. Silakan. 982. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Orang mukmin akan meninggal dengan keringat yang ada di dahinya, meninggal dengan tanda kebaikan. Meninggal dengan tanda kebaikan berarti husnul khatimah. Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang mukmin itu meninggal dengan tanda kebaikan, yaitu berkeringat pada dahinya. Isok diri kayasa? Nggak bisa. Arep mati, wis nazak ini, patah nono asini, cik sumu. Bisa nggak? Sepanas apapun, nggak akan ada keringatnya kalau dia matinya nggak husnul khotimah. Sedingin apapun hawanya, berkeringat pada dahinya. Teloan kau nak uang mati sitas, ya temuan gini nih, keringetan kan. Dan ini enggak bisa jadi kayasa. Yang ketiga, mati di hari Jumat atau malam Jumat. Buka Muslim, Tirmidzi sama 1074. Bisa jadi kayasa pak? Enggak bisa. Itu karunia dari Allah Jalla wa'ala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda. Apa sabda beliau? Orang Islam yang mati pada hari atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Kalau dijaga dari fitnah kubur berarti matinya husnul atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ati atau fi lailatul jumu'ati waqahu Allahu min adzabil qabr. Tidaklah seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan pelihara dia dari azab kuburnya.
Bisa direkayasa? Enggak. Rek, meneh malam Jumat, Rek. Apa? Patenono aku. Ya enggak bisa, malah bunuh diri. Kalau bunuh diri, husnul atau su'ul? Su'ul khotimah, enggak bisa. Syaratnya muslim. Kalau enggak muslim, meskipun mati malam Jumat, hari Jumat, husnul khotimah enggak? Enggak. Banyak enggak orang kafir matinya hari Jumat? Banyak. Tapi karena dia enggak muslim, enggak husnul khotimah. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari husnul khotimah. Kemudian mati dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia beribadah, mati waktu sujud. Itu pasti husnul khotimah. Waktu membaca Al-Quran, enggak perlu ada dalil. Karena dia sedang melakukan kebaikan. Utsman bin Affan ya, dibunuh, meninggal, sementara mushaf berada di depan atau berada di tangannya. Sedang membaca apa? Al-Quran. Itu pasti mati dalam kebaikan. Mati ambek nyekik botol. Ya. Gosloki. Husnul atau su'ul? Su'ul. Ini. Ada lagi apa? Meninggal terkena wabah. Meninggal melahirkan. Meninggal tenggelam. Meninggal tertimpa benda dari atasnya. Ini termasuk orang yang mati husnul khatimah. Buka Muslim nomor 1868. 1868. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, lalu dia menemukan sebuah ranting berduri di tengah jalan. Maka disingkirkannya ranting itu dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah mengampuni dosanya karena perbuatannya itu. Beliau bersabda pula, para syuhada atau orang-orang yang mati syahid ada lima macam. Khamsun minas syuhada, ada lima orang yang termasuk tergolong orang yang mati syahid. Siapa saja? Yang pertama al-maq'un. Al-maq'un. Maq'un yaitu dari kata ta'un, yang mati karena kena wabah penyakit. Ta'un. Maka dia termasuk orang yang husnul khatimah. Bahkan dia tergolong syahid, cuman syahidnya syahid akhirat. Dia disaksikan di akhirat, kalau di dunia tidak. Dia diperlakukan sama seperti orang yang meninggal biasa. Maksudnya tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati. Diperlakukan sama seperti orang yang meninggal biasa. Tapi di akhirat dia dapat pahala syahid. Dua. Al-mabtun. Al-mabtun dari kata batnun. Batnun itu perut. Yaitu? Orang-orang yang tewas karena sakit perut atau melahirkan. Apapun pokoknya yang ada di perut. Mungkin kena sakit liver, kena sakit kanker usus, kena sakit termasuk dalam perut, rongga perut, itu adalah rahim. Maka wanita yang sakit atau mati karena sebab melahirkan, termasuk al-mabtun. Bahkan bukan hanya medis, termasuk non-medis. Apa? Mati, wetenge melembung, metu silete, pakune, jangkrike. Kenapa itu? Santet, biasanya kan yang diserang perut. Maka dia mati syahid kalau dia sabar. Kemudian orang yang tewas karena tenggelam. Al-gharik. Al-gharik apa? Tewas atau mati karena tenggelam. Bisa air yang datang atau dia datang ke air. Air datang, tsunami. Apalagi tanggul jebol. Apalagi banjir bandang. Atau dia yang datang ke air. Contohnya apa, Pak? Halo? Naik pesawat, pesawatnya adus nang laut. Gak mentas-mentas. Ya kan? Nah itu. Mungkin barangkali dia mau silaturahmi lewat kali Brantas. Nambang. Ono enggak tambangan? Ada ya? Ah, moro-moro malik. Lu? Gak bisa renang. Syahid.
Tapi dengan catatan, perjalanan yang dia tempuh dalam rangka taat kepada Allah bukan untuk maksiat. Mau silaturahmi, mau menuntut ilmu, mau melakukan apa, menyampaikan amanah, mau bekerja, mencari maisha untuk keluarga, mati tenggelam. Tapi ini arep nang diskotik, kecemplung sumur, kayak esok renang, sahid apa sangit? Bakal diobong nang rokok. Yang keempat, orang yang tewas karena ditimpa tanah longsor atau pohon tumbang dan sebagainya. Namanya ashabul hadam. Orang yang tertimpa benda keras dari atas, pohon tumbang, tanah longsor, gempa, plafon jatuh, baliho jatuh, ya kan? Syahid. Dengan catatan apa? Dia muslim dan dalam perjalanan taat kepada Allah bukan maksiat. Tapi ini arep lunga nang Dollywood ketiban paku. Paku beton maksudnya. Syahid apa sangit? Nah, yang kelima, orang yang tewas dalam perang bisa dibina. Nah, kalau ini syahid akbar, syahid dunia dan akhirat. Di dunia dia disaksikan, di akhirat dia disaksikan sebagai syahid. Makanya perlakuannya beda. Orang yang mati membela agama di medan-medan perang, jasadnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, bahkan sebagian yaitu tidak perlu disolati, langsung dikubur dalam kondisi apa adanya. Yang kepalanya pecah, yang tangannya terputus, yang lehernya kiwir-kiwir, ya kan? Nanti bangkit di akhirat dalam keadaan seperti itu. Kepalanya terputus mengeluarkan darah, darahnya segar, bau kesturi. Tangannya demikian pula, yang kena mortir, yang kena bom, yang kena ranjau, seperti itu dia dibangkitkan di akhirat. Makanya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Ya, ini syahid akbar. Nah, semua ini termasuk husnul khotimah. Pengin enggak seperti itu, Pak? Halo? Pengin. Makanya kita mengkondisikan diri bagaimana caranya mati husnul khotimah. Minimal apa? Meninggal di masjid. Meninggal di masjid enak mana dengan meninggal di kafe? Halo? Meninggal di masjid, ya kan? Tentu di masjid itu tempat ibadah. Paling tidak kita berada di tempat itu untuk iktikaf. Husnul khotimah. Baik, mungkin yang lain silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Di dalam kubur ini hanya ada orang iman, orang kafir dan orang munafik. Munafik. Bagaimana dengan orang iman yang mati dalam keadaan membawa banyak dosa? Iya. Apakah dari pertanyaan itu tadi ada perbedaan? Ataukah menunggu yaumul mizan yang Ustaz terangkan tadi untuk orang iman yang mati dalam keadaan membawa banyak dosa? Iya. Baik. Orang yang beriman mati dengan membawa dosa, dia akan tetap disiksa di dalam kuburnya. Tetap disiksa di dalam kuburnya. Sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Termasuk dosa besar dan dosa kecil. Contoh, dia disiksa hanya karena apa? Dia mukmin. Manhajnya benar, akidahnya benar. Cuman dulu ketika di dunia tidak benar dalam beristinja. Buka Bukhari 1673. 12 ya, bukan 16. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berjalan melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Ah. Dan ini kuburan orang mukmin. Nabi melewati sebuah pekuburan
ternyata ada dua kuburan yang penghuninya disiksa. Dan ini cuma Nabi yang dengar, ya kan? Selain dari Nabi nggak ada yang dengar. Mangane lapo kok nanti nekek-nekek HP nang kuburan itu lapo? Gak ono kaini, kepikin ngerungok nopo? Azab kubur nggak akan bisa. Dan itu sudah nas hadis. Kenapa tidak ada yang bisa mendengar azab kubur? Ya, dari kalangan sakolain. Sakolain itu siapa? Minal jinnati wannas, dari jenis jin manusia. Nggak akan bisa mendengarkan azab kubur. Selain dari jin manusia, bisa. PT, wedus, KP, seungur-ungur. Malaikat, bisa. Tapi sakolain, manusia dan jin nggak akan bisa mendengarkan azab itu. Nah, khusus bagi Nabi, karena memang beliau adalah orang yang diberikan wahyu. Ini khusus. Sehingga perlakuannya khusus. Dan perbuatannya pun khusus, tidak bisa ditiru. Ojo niru-niru. Pak, lanjut. Lalu beliau bersabda, keduanya sungguh sedang disiksa. Bukan karena apa? Dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Iya, dia disiksa bukan karena dosa besar. Ternyata dosa, ya bukan dosa besar, al-kabair, dosa kecil. Apa itu? Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sedang yang satunya lagi. Ahaduhuma yu'adzabu la yastatiru min baulin. Salah satunya dia disiksa, kenapa? Tidak menghalangi dirinya dari baul. Baul apa? Yaitu pipis, air kencing. Mungkin dia istinja, tapi ternyata ada bagian dari najis itu terkena ke pakaian, terkena di tubuhnya. Makanya hati-hati, terutama bapak-bapak, kalau pipis ikuti tuntunan sunnah. Apa? Jongkok. Jangan berdiri. Nabi tidak pernah pipis berdiri. Aisyah tegas mengatakan beliau tidak pernah pipis berdiri. Sekalipun dalam riwayat yang lain dari sahabat, beliau pernah melakukan pipis berdiri, satu-satunya riwayat itu karena beliau darurat berada di atas, yaitu tempat sampah. Tapi Aisyah belum pernah melihat beliau pipis dengan berdiri. Makanya jongkok. Sehingga orang mukmin itu kalau bisa pipis masuk ke kamar, pakaian bawah dilepas, pakaian atasnya diangkat, lantas mendekat ke bumi, eksekusi. Kita enggak kadang-kadang apa, pipis di kota. Namanya apa itu? Urinoir. Iya kan? 20 tahun yang lalu itu enggak ada itu alat seperti itu. Itu yang mendatangkan ke sini, itu dari tradisi budaya barat. Melalui apa? Hotel-hotel berbintang. Dulu pertama kali saya lihat urinoir itu di hotel di Jalan Embong Malang. Namanya Westin. Pertama kali saya lihat urinoir, waktu itu masih SMA. Berapa tahun yang lalu itu? Sekarang jadi Hotel Marriott. Bener ya? Dulu kaget saya pipis, direcewoi. Kenapa? Airnya keluar kalau orangnya pergi, ternyata pakai sensor. Kalau sensornya itu nggak kena orang, airnya turun, ya kan? Dulu itu awal-awalnya pakai sensor. Akhirnya apa? Mering-mering supaya metu. Keluar ambil air dari situ. Sekarang aja itu pakai kran, pakai ini. Tetap aja, jangan pakai itu. Makanya jangan sampai ada masjid memasang urinoir. Itu pendidikan yang tidak benar. Perbanyak kamar-kamar kecil. Sehingga apa? Dia bisa menghidupkan sunnah Rasul. Dalam apa? Adabul hamam. Lihat itu di Saudi, Mekah, Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semua WC, kamar kecil, jongkok apa tidak? Jongkok, sing tau rono. Sing gak tau rono yo tola-tole. Iyo tarik. Enggak ada, semua jongkok semua, enggak ada WC duduk, enggak ada. Kalau WC duduk itu ada, ya. Orang akan cenderung apa? Pipisnya apa? Berdiri. Masjid-masjid itu makanya hati-hati. Ngoyo nang urinoir, apalagi keblek nemen. Maaf, kalau keblek big power enggak itu? Powernya besar enggak itu? Oh, dorongannya kuat itu. Sehingga bisa muncrat kemana-mana. Kena pakaiannya, kena celananya.
Itu penyebab azab kubur. La yastatiru minal bauli. Tidak menghindari dirinya dari baul. Yang kedua, sebab apa dia disiksa? Sedang yang satunya lagi karena selalu mengadu domba. Iya, yamshi fil ardi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Supaya orang bermusuhan. Itulah yang disebut dengan provokasi. Makanya provokator akan disiksa dalam kuburnya. Mengajak orang untuk berseteru, berkelahi, bertengkar, bermusuh-musuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Kemudian dia mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah daunnya, lalu membelahnya menjadi dua bagian. Kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Maka sahabat bertanya. Mereka bertanya, kenapa Anda melakukan ini? Apa jawab Nabi? Nabi SAW menjawab, semoga diringankan siksanya selama batang pohon ini basah. Iya, ini kekhususan Nabi. Enggak bisa ditiru. Dalam perjalanan selanjutnya, pernah enggak sahabat meniru Nabi seperti ini? Enggak ada satu pun riwayat yang sahabat niru-niru. Rek, batangi kurma cuklek dicepno. Selama masih basah, dia akan tetap dapat ampunan dari Allah. Lantas orang sekarang keminter, sahabat gak pernah ngelakoni, akhirnya dikiaskan dengan kembang. Makanya jika kembang telon, ya kan? Selama masih kering, masih basah, dia diampuni oleh Allah. Itu hanya dalil yang dicari-cari. Kalau memang seperti itu benar, mestinya orang tiap hari apa? Selalu melanjutkan bunganya basah. Kenyataannya coba deloken, apa bentuknya jika kembang terus? Enggak kan? Paling sekali mereka dijarno berbulan-bulan engko nek kangen menek teko dikai kembang, padahal itu tradisi Hindu. Lantas dijadikan dalil bahwa itu adalah seperti Rasul menancapkan pelepah kurma yang masih basah. Itu kekhususan Rasul, enggak bisa ditiru karena Rasul itu mendengar adab kubur. Pertanyaannya, kon krungu enggak? Kan enggak krungu kan? Ini aja aneh-aneh. Ya, ini contoh sebab azab kubur. Walaupun dia orang mukmin, tapi kalau istinjaknya enggak benar, dia disiksa enggak? Nah, makanya perlu didoakan orang-orang seperti itu. Supaya mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Dan kalau didoakan mendapatkan ampunan, nanti dikurangi siksanya. Dikurangi sampai dia bebas. Itulah kenapa ahli kubur butuh didoakan oleh orang yang masih kami ojo medit-medit ndungakno wong sing nang kuburan. Lewat kuburan ndonga assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu minal mustaqdimin minna wal mustakhirin fa inna insyaallah bikum lahikun. Mengangkat kedua tangan, berdiri menghadap kiblat, diulang 3 kali. Itulah cara ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi bersama malaikat Jibril. Hadis riwayat Muslim. Ngadeg. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 84, orang munafik itu enggak boleh berdiri kita di atas kuburnya. Untuk apa? Wala takum ala qabri. Jangan kalian berdiri di atas kuburnya. Untuk apa? Mendoakan mereka. Karena orang munafik tidak boleh didoakan. Bahkan sholat jenazahnya tidak boleh dilakukan. Ikhwat al-iman, aizakumullah. Makanya kita harus bersih dari dosa besar dan dosa kecil. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup Pak, wis sak meneh iki sik durung pertanyaan. Saya sekarang tinggal berapa ini? Ini benar ya? Tinggal 2. Gak siji ta iki, sitoke aku rek. Aku sing ngoceh gak. Baik. Pertanyaannya adalah sebutkan ciri-ciri dari maaf, sebutkan pertanyaan mungkar dan nakir. Silakan. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuk? Apa arti ini? Siapa Tuhanmu? Mm-mm. Siapa apa agamamu? Hah? Apa agamamu? Sing urut. Man rabbuka? Siapa rabbuka? Ma'a. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma'a. Man dinuka? Siapa agamamu? Iya, terus jawabannya. Jawabannya man rabbuka? Wa huwa Allah.
Rabbi Allah. Terus. Terus yang kedua, man nabi juga, nabi itu adalah Muhammad SAW. Iya. Terus. Man di juga apa namamu? Agamaku adalah Islam. Iya. Dinil Islam, Muhammadun Nabi. Iya kan? Itu. Ya wis gak apa-apa wis. Ya, ya kubar Allah. Terakhir, sebutkan surat yang menjelaskan tentang surat berapa ayat berapa tentang orang yang mati husnul khotimah didatangi malaikat dengan mengatakan tiga perkara. La takhaf wa la tahzan wa absyiru bil jannah. Wis mari ojo embu. Silakan. Surat apa ayat berapa? Iki tawaduk kabeh. Hah? Tawaduk iki. Apa gak iso, Pak? Silakan. Ayo nang cepet, Rek. Tinggal satu. Silakan, Pak. Ayat yang menjelaskan tentang orang yang mati husnul khotimah didatangi malaikat dan mengatakan tiga hal. Saya kasih kesempatan, ayo. Surat apa? Jawab lagi, Pak. Ya, kasih kesempatan lagi. Al-Baqarah 96. Itu tentang orang yang pengen hidup lah lama. Baik, yang lain saya beri kesempatan. Silakan. Fusilat ayat 31. Ayat berapa? 30. Hampir kon keliru kon. Hilang kon. Bener Fusilat 30. Nah, monggo silakan. Ya. Barakallahu fiik. Salaman dhisik. Ya. Antum harus hafalkan ayat itu, ya, Fusilat 31. Baik, saya pikir cukup sampai di sini kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.